Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sniper Gampal, teman-teman. Selamat sore. Salam sehat, salam sukses buat Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini saya mau berbagi info ya tentang bebutan laras, khususnya untuk chamber Haji ND yang CNC ya. Ini bebutan laras untuk Hammer series, terus Mix One, NHX ya, NHX Reborn. Nanti untuk yang lain hantam sama mini factor saya menyusul ya. Nah, ini ukurannya teman-teman. Singkat aja ya, tadi saya udah ngukur, udah saya gambar juga. Jadi yang ini ya, ini adalah bubutan yang masuk ke chamber. Kalau ini OD-nya enggak ini ya, paling mungkin ada dia OD 16 ataupun OD 14 larasnya ya, makanya harus dibubut di sininya supaya menjadi OD 13 gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai yang OD 13 ya enggak usah dibubut, tinggal langsung bikin lubang transfer dan buat magasinnya gitu. Nah, untuk ini saya gambarkan untuk OD, misalkan ini OD 16 ya, jadi kita bubut menjadi OD 13. Panjang bubutan dari sini, ujung sini sampai ke sini ya, sampai rata ke chamber itu 7 cm ya, atau 70 mm. Oke, terus untuk magazine ini 1,5 mili ya, 1,5 mili di totalnya 71,5 cm. Untuk lubang transfernya ini 1 cm diambil dari poros tengahnya ya, dari sini sampai ke ujung sini, dari sini sampai ke ujung sini itu 1 cm untuk lubang transfer. Untuk ukuran lubang transfer dia biasanya pakai 3 ya, 3 mili atau 4 mili lah gitu ya, disesuaikan saja. Ini OD-nya 13, oke, okay. Ini lubang transfernya. Nah, ini untuk magazin ya, nanti depannya yaitu 11 mm atau 1,1 cm buat magazin. Ini ukuran standar ya, untuk unit apapun mungkin sama lah ukurannya seperti ini. Oke, teman-teman ya, mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung dan bertanya bubut larasnya ukurannya seperti apa gitu ya. Ya bolehlah ini buat informasi, buat tambah-tambah pengalaman juga. Ini ya, tuh teman-teman tuh saya perjelas. Panjang 7 cm. 1,5 mili keluar dari chamber ya untuk magazin. Ini 11 mili, ini jaraknya 1 cm ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya tadi ngukur ini juga, terus ngukur chamber unit saya juga ya, jadi insya Allah hasilnya akurat ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.